على سيدنا محمد وعلى آله وسلم وبارك. Sama sekali kita tahu. Sewajarnya pendapat orang seperti ini tidak harus untuk dipertimbangkan sebagaimana yang saya sebutkan di atas tadi. Perbuatan sebuah ini adalah menyesatkan orang lain. Dia pergi jihad, mengajar orang lain, sesat orang. Dia keluarkan hukum cara dia sendiri. Dia selalu janganlah kamu, janganlah kalian sesekali berpaling kepada pendapat ini. Jangan kita ikutlah pendapat sebegini, pendapat yang syak, pendapat yang tidak mengikut jumhur ulama, kesepakatan ulama apa yang kita pedulikan. Bahkan perbuatan seumpama ini perlu diberi perhatian dan diambil tindakan kepada Allah sahajalah. Kita serahkan segala kesudahannya. Jadi kita lah, biar kita perhatikan pendapat-pendapat yang mengatakan itu tak boleh, itu tak boleh dan sebagainya. Ikut pendapat dia yang betul, pendapat ulama mutabar, pendapat tuan-tuan guru yang lama mengajar kita lah. Contohnya dalam pengajian yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidiyah tentang mengajar sifat 20 yang kita belajar selama ini. Ini orang kata lah, itu bukan daripada Islam. Dikatakan daripada falsafah Yunani dan Greek yang sebetulnya tauhid 3, dia kata uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ditolak tauhid ni sifat 20, malah diperlekehkan pula. Dia kata dengan membenarkan mereka sifat 20 ni sampai orang yang mengajar tu pun tak faham, dia sendiri tak faham. Ada dulu mufti, dulu ada cakap seorang mufti lah Fakatah dan negara-negara diri. Saya kata memeningkan kepada orang-orang yang mengajar tu pun, guru yang mengajar tu pun tak faham wujud ada Allah itu mendengar, lawannya pekak. Dia tu dia cakap betul. Dia kata sepatutnya kitab-kitab kuning tu bakar je sebab berbelit-belit bahasa dia. Dia kata susah diajar pada masyarakat, menyelipukan. Hari ni dah modern dah. Dia kata dia tak hormat orang-orang dulu, ulama dulu, orang-orang lama yang mengarang kitab. Allah, orang muda begitu lah, cakap berdegar-degar, pergi sana pergi sini. Itu salah hormat. Kadang-kadang kita menjadi dalam masjid, dalam sumbang, ada orang lama depan kita, ayah-ayah kita, hormat. Jangan. Keserita, sahabat-sahabat saya ini kata jenggal lagi. Ada orang-orang yang supaya mak kita, supaya bapak kita dalam masjid sumbang itu hormat beliau itu seumpama mak dan ayah kita. Yang kita nak jadi itu nak buat apa? Bagi nasihat-nasihat aja lah. Tak payah juga dalam rumah Allah. Jaga ada, tentu pun kena jaga ada. Jangan jerit-jerit. Ada pada siapa? Ni, sumpah mengayak saya. Yang belakang kalau ada yang sebaik mak saya ke kakak saya, hormat pada orang yang ada. Kadang-kadang kita tak tahu yang duduk di bawah itu di sisi Allah lebih mulia yang duduk atas kursi ni. Jangan yang pada pandangan zahir, pada pandangan makhluk yang duduk atas kursi ni rasanya orang alim, hebat. Tapi di sisi Allah lain. Yang duduk di bawah itu lebih mulia di sisi Allah. Kita tak tahu. Itu pandangan Allah lain, pandangan makhluk lain. Jadi jangan kita perlekehkan orang. Tak boleh. Akhirnya jadilah, kalau kita perlekeh orang sana, perlekeh orang sini, jadikan dua berpecah pulak. Sedangkan Rasulullah SAW yang bersabda dah, inna al-aqadaw rijali ilallah al-alad dul-qisar, bahwasanya seorang lelaki-laki yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wataala, yaitu orang yang suka sangat berkelahi, berbantah-bantah, berkelahi. Sikit-sikit gaduh, sikit-sikit gaduh, sikit-sikit berkelahi. Benda kecil ya anak-anak. Tak pasal-pasal benda kecil. Gaduh, berkelahi. Allah benci, kata Rasulullah SAW. Saya hormatlah antara kita satu sama lain. Saya hormat tuan-tuan, tuan-tuan, tuan-tuan.
Begitu juga kita hormat sama sama menghargai masing-masing. Jadi kita nak hormati orang ke? Ahli Nabi atau tuannya ahli Nabi itu orang ahli ibadah. Saya pun tak mampu dia tuan-tuan dia tiap waktu datang keluar dia, dia tahu surah. Ahli Nabi yang hebat, ahli ibadah yang hebat, datang surah. Ahli ilmu kadang-kadang hebat bercakap ya, amal tak ada. Tak mengajar di rumah tapi masjid pergi surah dia, tak mahu cakap lah. Dia cakap kita cakap saya ni, kita cakap kita. Kita jangan cakap orang ni, cakap kita ni, kita sendiri. Peringatan untuk diri kita juga. Bila tak mengajar tu pergi juga masjid, pergi surau. Jangan waktu mengajar, orang panggil guru ada berjemaah. Orang tak mengajar, dia kat rumah seorang-seorang. Dekat masjid surau, semua orang datang berjemaah. Ada, tak mahu cakap lah. Kadang-kadang kita tak pakai anu, bukan untuk orang bawah ya. Untuk ustaz-ustaz pun kena juga kita nasihatkan. Agar jangan hanya menyampaikan, amal tu kena buat juga. Kita sampai semua orang datang masjid datang surau, engkau pun tak ngajar pun pergi juga masjid surau. Berjemaah lah dengan orang. Jangan mendatang untuk orang menyanjung engkau, memulirkan kita ya. Rasa kita macam tuan guru pula orang datang, datang pula, nak orang sambut lambat, orang tu tunggu-tunggu. Tunjukkan adab, tunjukkan contoh yang terbaik pada jemaah. Allahuakbar. Itu dia. Jadi kita hormat sama-sama, kita puji orang-orang yang melakukan ibadat secara saya. Kita pergi tuan-tuan dan perempuan, kita tengok rajin. Inilah muka-muka yang datang surau. Alhamdulillah. Semoga Allah SWT merahmati tuan-tuan dan perempuan. Tapi jangan kita puji orang fasik. Hari ini orang alim, ahli ilmu ataupun ahli ibadat ataupun orang yang melakukan ketaatan kepada Allah SWT, orang tak nak puji. Orang tak nak muliakan. Orang fasik, orang yang melanggar hukum hakam Allah, orang yang tidak mengikut syariat jalan Allah, yang tu kita sambut, yang tu kita puji. Sebab ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dunya dengan Imam Al-Baihaqi. Apa kata Nabi SAW? Inna Allah Ta'ala ya'adamu idha mulihal fasik. Bahawasanya Allah SWT sangat murka apabila dipuji akan orang fasik. Kita puji orang fasik, orang marah.